awaluddin ma'rifatullah. Maka muncullah kalimat ini, fa'alam, ketahuilah bahwasannya awal beragama mengenal Allah. Oleh karenanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjadi imam kita dalam aqidah Ahlussunnah, mazhab Syafi'i dan bertasawuf mengenal Allah. Beliau mengatakan, ma'rifatullah tidak diperkenankan taklid. Taklid mengikut tanpa menyadari maknanya. Mesti dia faham apa yang dia hafal. Dari dulu kita hanya menghafalkan sifat 20, kapan lagi mau memahami maknanya? Maka pada siang ini saya akan bentangkan sedikit mengenai sifat Allah yang pertama, kana Allah, atau wujudnya Allah. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan Abu Musa Al-Ash'ari dan para kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya dari kampung Bani Ash'ari yang berasal dari negeri Yaman, datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kaifa kana Rabbuna, bagaimanakah Rabb kami? Maka keluarga Bani Ash'ari adalah awwalu man qaddama ilma ma'rifatillah ila Sayyidina Rasulillah, adalah orang kelompok keluarga yang pertama menanyakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari zuriatnya lahir imamuna Abul Hasan Al-Ash'ari qaddasallahu sirrahu, yang kita kenal sebagai Imam Ahlu Sunnah, Imam kajian ma'rifatullah. Dulu jidnya, datuknya Abu Musa Al-Ash'ari dan kawan-kawannya. Tapi keluarga Ash'ari ini juga ada yang suka berpolitik. Dia minta jawatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keluarga yang lain minta ma'rifatullah. Apa kata mereka? Kaifa kana Rabbuna. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Yang saya sampaikan, jika hadis itu hadis, jika bukan, kita jujur juga mengatakan itu bukan hadis Nabi. Bagaimanakah hakikat Tuhan kami, keberadaan Tuhan kami, wahai Rasulullah? Ini yang bertanya ruhnya. Ruhnya merindukan pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun di antara tuan dan puan bertanya bagaimana cara mengenal Allah, itulah nur yang dulu ada di kalbu keluarga Bani Ash'ari. Apa kata Abu Musa Al-Ash'ari? Lalu Rasulullah menjawab, kana Allah wa la syai'a ma'ah. Allah senantiasa ada. Di saat dia ada, engkau dan alam semesta ini belum ada. Ulama kita beri istilah, ada itu disebut wujud. Maka dalam sifat 20 yang pertama kita hafal, Allah wujud qidam baqa. Boleh kita baca berjamaah? Ya? Allah wujud. Ayo, siapa yang pintar nasyidnya? Imam kita boleh? Nah, baca Allah wujud qidam baqa. Ada yang boleh? Tafadhal. Ya. Khair-khair ambil mikrofon. Ya, saya mau dengar orang Malaka galur gajah apa? Alur gajah. Mendendangkan sifat 20. Ya, karena ini yang hendak dibid'ahkan hari ini oleh orang-orang yang ingin mengganti akidah kita. Ya, tafadhal. Nasyid siapa itu? Allah wujud qidam baqa. Wujud itu sifat, yang bersifat namanya maujud. Allah itu
maujud. Sifatnya apa? Sifat itu bukan seperti sifat bahasa Melayu. Sifat itu kondisi atau karakter atribut yang melekat pada zat. Itu disebut dengan sifat. Kita sebut misalnya imam kita sautuhu ra'ya, suaranya indah merdu. Suara indah, indah itu sifat, sifat dari suara. Ini cuma analog, kias. Allah lebih mulia dari itu. Coba bayangkan suara indah tapi yang punya suara tidak ada. Ada enggak? Tak ada. Maka sifat wujud mesti ada zat yang wujud. Zat yang wujud ini zat yang mutlak. Ulama kita sudah habis istilah menyebutnya, sampailah mereka menyebut Zatul Buhti. Itu bukan nama. Zatul Buhti, zat yang mutlak, yang tidak dapat dibayangkan fikiran, tidak dapat dicapai oleh pendengaran, oleh penglihatan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena semua ayat menyebutkan engkau tidak sanggup, tidak ada yang mirip dengannya, engkau tidak dapat mencapainya, maka ma'rifatullah itu jalan terdekatnya cuma satu. Allah mulai fa'lam annahu la. Inilah rahasia lafaz la. Jika hendak mengenal Allah, hidupkan lafaz la di dalam diri. Apa makna lam alif? La, tidak. Tidak adalah wujudku kecuali diwujudkan Allah. Kalau ini makna kalam orang mengatakan wujud kami, wujud Allah, baru boleh diterima. Tapi kalau mereka mengatakan kami ini Allah, itu zindiq. Tapi kalau makna mereka mengatakan wujud kami, wujud Allah, wujud kami, diwujudkan Allah, barulah benar. Faham ya kenapa dulu banyak orang Melayu zikir begini, sampai ke Jawa, sampai ke Ambon, sampai ke mana-mana orang zikir begini. Wujuduna wujudullah. Saya menyangsikan kalimat ini jika sampai di kalangan orang-orang yang awam tidak mengerti agama, nanti dia berpikir dia sudah menjadi Tuhan. Ya? Kata ulama dari dulu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu halaka nafsahu. Halaka nafsuhu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Rabbnya. Siapa yang kenal Rabbnya, binasalah dirinya. Maka jika disebut Allah, tiada lagi dia. Maka tiada lagi zatku, tiada lagi wujudku. Wujudku hanya diwujudkan olehnya. Maka tidaklah sopan seorang hamba mengatakan wujud dia, wujud Allah, kecuali dia maknai wujudku diwujudkan oleh Allah dengan kun fayakun, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah surat yang dikirim dahulu oleh imam di Madinah, namanya Ibrahim Al-Qurani. Dia kirim melalui muridnya bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh. Dialah yang pertama menterjemah Quran ke bahasa Jawi, terjemahan Al-Mustafid. Dia juga seorang mursyid tariqah Qadiriyah, dan di saat yang sama mursyid tariqah Syattariyah. Gurunya Al-Qurani dan Kushasi, imam di Madinah, imam pemegang 40 tariqah mu'tabarah sahihah. Dan mereka mengajarkan ini betul, hati-hati. Jadi wujud, wujud kita tidak usah mulai dari Allah dulu, mulai dari wujud kita. Wujud ini diwujudkan Allah. Bahasa istilah ilmu akidahnya, wujud kita ini disebut wujud mumkinul wujud. Dahulu tidak ada, lalu Allah adakan. Maka dulu kita pernah bertanya ke jamaah di Pulau Jawa, lebih dahulu ayam atau telur? Masih ingat? Ada yang tahu kajian itu? Saya juga tanyalah sama orang Malaka ini, lebih dahulu telur atau ayam? Mana yang dulu? Yang punya ayam di rumahnya, ada kandang ayam di rumah, lihat ada ayam mengeluarkan telur, orang ini akan bicara,
Oh, ayam dari telur dari ayam. Tapi anak-anak kecil Upin Ipin lihat ada telur menetas, keluarlah anak ayam. Kata mereka apa? Ayam dari telur. Oh, putar-putar. Namanya daur. Dalam ilmu akidah namanya daur. Ayam dari telur, telur dari ayam, ayam dari telur, telur dari ayam. Ada lagi namanya tasalsul. Dari siapakah engkau? Dari ayahku. Ayahku dari ayahku. Terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Terus diputar. Tasalsul. Tidak ada ujungnya, seperti rantai. Rantai tidak ada ujungnya. Maka mesti ada yang bukan ayam, bukan telur. Ya, jangan terjebak dengan ayam dan telur. Mesti bukan ayam, bukan telur, bukan manusia, bukan langit, bukan bumi, bukan malaikat, bukan ruh, bukan cahaya. Dialah Allah, laisa kamitslihi syai. Karena membayangkannya tidak sanggup, dia menyebut dirinya huwa. Dia kita sebut dia, berarti orangnya tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga. Itu yang disebut dia. Maka nama dia hu itu salah satu al-asma'ul husna. Tapi sayang sekali beberapa da'i, dia tidak memperhatikan ini dan mengatakan zikir menyebut nama hu bid'ah. Ya, cukuplah kita kasih satu kitab judulnya Al-Ibda fi Madaril Ibtida, karya ulama Azhar, kawan dari Syekh Muhammad Abdu, Syekh Ali Mahfuz. Seingat saya beliau menyebutkan zikir hu disebut bentangkanlah. Ada orang yang mengatakan bid'ah, ada yang tidak bid'ah. Satu-satunya yang mengatakan bid'ah adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Ghafarallahu lahu. Semoga Allah ampuni dia. Niatnya baik, cuma emosinya terlalu tinggi. Dia membid'ahkan sesuatu sebelum betul-betul mutqin membahasnya. Maka dibantah oleh Imam Ibnu Athaillah dan muridnya As-Subki, lalu anaknya Tajuddin As-Subki, dan berlanjut sampai hari ini. Lalu di dalam kitab Ibda disebutkan, saya memilih, saya menguatkan, bukan zikir menyebut nama hu tidaklah bid'ah. Karena hu sebagaimana dikatakan Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin dan kitab-kitab yang lain, al-asma wa sifat, hu adalah ismun min asma'ihi, nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Tiga ayat terakhir surat Al-Hasyr, coba lihat, huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Berapa kali Allah sebut hu? Dua kali. Allahnya sekali. Kenapa tidak Allah dulu seperti ayat kursi? Allahu la ilaha illa hu. Allah hendak beritahu, bagi tahu untuk kita semua bahwa huwa bukan nama ganti, huwa nama zahir untuk Allah. Tapi untuk kita huwa isim dhamir, kata ganti. Dia, beliau. Tapi untuk Allah huwa asma min asma'il husna. Jadi cara untuk mengenal Allah ini jalan ringkas. Jalan ringkas saja kita kasih, supaya tidak berat memikirkan. Karena ini bukan untuk difikirkan, ini hanya untuk dirasakan. Jika berzikir la ilaha illallah, katakan tiadalah wujudku kecuali diwujudkan oleh Allah. Tiadalah wujudku kecuali bersumber dari kudrat iradat Allah. Tiadalah ruhku kecuali dari hembusan Allah. Tiadalah tubuhku, jiwaku kecuali melalui nur Sayyidina Muhammad Rasulullah. Inilah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari dulu kita bertemu para masyayikh, inilah. Ini yang membedakan kita dengan para masyayikh. Mereka dulu kalau sebut la ilaha illallah, fahamnya sampai ke sini. Sekarang saya bagi free, gratis. Ya,
antum cukup sedekah nanti ke siapa, ya, dan lihat ada orang duafa, sedekah karena faham satu ilmu, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu ilmu ini disembunyikan, tapi salah satu ciri ilmu akan Allah hilangkan, ilmu ini mulai disembunyikan. Maka guru-guru kami pun mengatakan, anshir bainan nas, buka lagi ilmu, fa'alam annahu la ilaha illallah, kepada manusia. Maka kita pun minta izin kepadanya yang punya nama, yang namanya senantiasa kita sebut-sebut, semoga Allah ridha kepadanya. Fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha, tiadalah wujudku kecuali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang lebih aman. Ada makna yang lebih lembut, soft. Ilah bermakna mahbub, yang dicintai, yang dituju. Orang Melayu dulu sebut suka itu tuju. Saya tuju dia, saya suka dia. Di Palembang dulu begitu, ya. Di kepulauan-kepulauan dulu begitu. Tuju, bahkan di zaman Syekh Abdurrauf As-Singkili juga sama. Maka tujuan itu sesuatu yang dicinta. Maka boleh kita maknai la mahbuba bihaqqin illallah, tidaklah aku mencintai pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ciri-ciri kita sudah cinta kepada Allah? Aksar tadzikrah, engkau banyak menyebut namanya. Maka kalau kita tanya, apakah diriku sudah cinta kepada Allah atau cinta kepada ringgit dan dolar? Cinta mana? Karena mengenang Allah sungguhlah sulit. Saya bagi satu hadis lagi. Dalam hadis Ibnu Majah riwayatnya hasan, Nabi berkalam, ala ukhbirukum bikhiyarikum, maukah engkau aku beritahu, aku bagi tahu siapakah yang khiyar, yang terbaik di antara kamu. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan dengan amal yang khairikum, khairi amalikum, sebaik-baik amalmu, yang paling tinggi di sisi Tuhanmu, paling diridainya, lebih mulia daripada jihad, lebih mulia daripada sedekah bil wariqi wal dhahabi. Apa itu? Di hadis yang Tirmizi disebutkan, zikrullah, mengenal Allah, mengingat Allah. Tapi mengingat Allah itu ada di kalbu orang yang terbaik ini. Maka Nabi mengatakan, sebaik-baik kamu, semulia-mulia kamu, seutama-utama kamu, man idza ru'u dzukirullah, orang, sosok manusia, hamba yang jika engkau menatapnya, ru'u, mereka ditatap, mereka dipandang, mereka diingat, mereka didengar. Setiap kali engkau menatapnya, melihatnya, mendengarnya, dzukirullah, mereka membuat kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang paling mulia di antara mereka itu? Itulah Sayyidina Rasulullah. Maka sahabat pandang Nabi, ingat Allah. Tabi'in pandang sahabat, ingat Allah. Tabi'ut tabi'in pandang tabi'in, ingat Allah. Maka kita pun hari ini mesti memandang guru-guru yang bersanad bersilsilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani wa amana bi, beruntung berjaya orang yang memandangku dan percaya kepadaku, beruntung yang tidak pandang aku tapi memandang orang yang memandangku. Maka niatkan memandang guru, memandang bayang-bayang bekas-bekas wajah Rasulullah di wajahnya. Dulu ada seorang sahabat didatangi oleh tabi'in. Sahabat ini adalah Anas bin Malik. Kata seorang tabi'in, wahai khadim Rasulullah, jika sayyidul qawmi khadimuhum, penghulunya kaum adalah pelayannya,
Jika kita melihat ada raja-raja, ada perdana menteri, presiden, orang-orang yang paling kuat adalah orang-orang yang di sekitarnya, menteri-menterinya, wakil-wakilnya, wuzaranya, wazir-wazirnya. Apakah ada yang lebih mulia daripada wazir-wazirnya Rasulullah, daripada khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Anas yang 10 tahun dia menatap Rasulullah, didatangi oleh tabi'in. Apa kata tabi'in ini? Wahai khadam Rasulullah, izinkan bibirku mengecup mata yang dulu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang datang, wahai sahabat Rasulullah, manakah lidah yang dulu diludahi oleh Rasulullah? Ternyata ada sahabat yang ambil berkah Nabi, dia diludahi Rasulullah. Ada yang meminum air bekas wudu Rasulullah. Semua ini ada di kitab-kitab yang sahih, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan lain sebagainya. Dan ini bukanlah bagian dari khurafat, ini bagian dari tabarruk, dan tabarruk min babil mahabbah, bab cinta. Maka aqrabu turuqi ilallah al-mahabbah, sedekat-dekat jalan kepada Allah adalah cinta, karena cinta melahirkan zikir yang banyak. Tapi bagaimana mau cinta jika tidak kenal kepada yang dicinta? Tapi bagaimana menyebut kenal? Engkau mengatakan engkau kenal di saat engkau meyakini, menyadari Allah tidak dapat dikenali. Itulah kalam As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Ma'rifatullah itu ketika engkau mengaku tidak kenal kepada Allah, kecuali Allah lah yang kenal dirinya. Maka yang ada di dalam kalbu ini hanya sebagian dari nur yang Allah titipkan kepada kita. Araftu Rabbi bi Rabbi, kata Sayyidina Ali, aku hanya kenal Allah karena Allah yang mengajarkan ilmu ini kepadaku. Maka mintalah kepadanya melalui guru-guru mulia, ambil zikirnya, ambil talqinnya. Tidak cukup talqin, tidak cukup zikir, mesti bermakrifat, ngaji dan ta'lim. Maka tariqati ana at-ta'allum wa ta'lim. Tariqah saya bukan talqin yang pertama, tariqah saya yang pertama belajar mengaji. Mengaji apa? Mengkaji nama-nama Allah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Maka orang yang disebut arif billah, orang yang banyak nama Allah di kalbunya. Saya berdoa semoga kita semua orang-orang yang Allah limpahkan nama-namanya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang boleh saya sampaikan, ya. Baru muqaddimah ma'rifatullah. Soal jawab, tafadhal. Ya. Jazakallah jangankan bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan kasih di dunia pun tidak mungkin. Itu hanya istilah para pencinta. Ketika kita mengatakan duhai belahan jiwaku, jiwa dia, jiwa dia, jiwa kita, jiwa kita, tapi sebagai tanda cinta kita kalamkan duhai belahan jiwaku, wahai ruhku. Ya, jangankan kepada Khalik, kepada makhluk yang kita cinta tidak ada persatuan.
yang ada hanya hati yang dijinakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah hamba yang hina hadis dicipta bersatu dengan Allah yang mencipta? Maka di risalah Al-Qushairiyah, Imam Qushairi akidahnya Ahlussunnah dan dia mursyid tariqah. Beliau meriwayatkan dari gurunya Imam Abul Hasan Asy'ari, yaitu Imam Abul Qasim Al-Junaid, Sayyid Ta'ifah, penghulunya para sufi, ulama salafus saleh yang wafat sebelum tahun 300 Hijriah. Apa kata beliau? Tauhid itu adalah ifradul qidami anil hadas. Tauhid itu jika engkau mampu membezakan antara yang qadim dengan hadis, tidaklah pantas seorang hamba yang arif mengatakan persatuan dirinya dengan Allah. Karena Allah qadim, sedangkan diri kita baru baharu. Kita ini dari materi, unsur yang empat. Kalaupun ada Allah tiupkan ruh, itu pun hembusannya, hembusannya bukanlah dia. Nafasnya Allah bukanlah Allah. Sebagaimana kata ulama-ulama ahli akidah, jangankan nafas, sifatnya la huwa hiya wa la hiya ghairuh. Zat bukanlah sifat, tapi sifat tiada tanpa ada zat. Selamat kepalanya pening. Jadi adab kita sebagai hamba, ini ma'rifat tertinggi. Bukan mengatakan aku bersatu dengan Allah, tapi ma'rifat tertinggi itulah yang dicapai Sayyidina Muhammad SAW ketika dimi'rajkan ke atas arasy. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Allah sebut dia sebagai hamba. Maka wahdatul wujud, ulul ittihad, ini hanya hal ekstase sufi, ekstase rohani. Dia tidak hakiki, dia cuma rasa, dia cuma rasa yang meluap-luap dalam diri para sufi karena dia cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada kekasih duniawinya. Disebut Allah belahan jiwanya, Nabi Muhammad habibi. Tapi ini bukanlah hakiki, ini hanya bab zauqi. Maka tidaklah ini mahallil ifta. Orang-orang yang berfatwa tidaklah layak memfatwakan ini, karena fatwa urusan halal haram, benar salah urusan akidah. Ini bab engkau kenal atau tidak engkau kenal, engkau rasa atau engkau tidak merasa. Jadi ini bab zauq, rasa, dan ini subjektif, masing-masing wali, masing-masing orang lain rasanya. Maka sebut diri kita hamba, ya. Jadi maqam tertinggi kata orang wahdatul wujud, ketika hamba merasa tiada lagi wujud kecuali wujud Allah. Tidak, itu bukan maqam tertinggi. Sidi Syekh Ahmad Sirhindi, zuriat Sayyidina Umar, mengatakan di atas wahdatul wujud, wahdatul wujud ada lagi namanya wahdatul syuhud. Inilah yang disebut Nabi dalam hadis Muslim, hadis pertama Kitabul Iman, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Ihsan engkau menjadi hambanya, an ta'buda engkau menjadi hambanya, di saat engkau menjadi hambanya. Ini makna lain, makna isyari, an ta'budallah, engkau jadikan dirimu hamba, ta'budallah ka'annaka tara, barulah engkau seakan melihatnya. Maka orang-orang yang tidak menjadikan dirinya hamba, selama-lamanya dia tidak akan syuhud memandang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Soalan yang seterusnya, Islam itu bersaudara, mana lebih utama, bersahabat dengan jin Islam berbanding dengan manusia bukan Islam? Baik. Hah? Mau yang horor ini, ya? Tahu horor? Jangankan berkawan dengan jin, berkawan lain bangsa pun kita kesulitan. Ya.
Saya hari kedua baru faham orang Malaka cakap. Ya, karena belum biasa. Kita nanya, bisa masuk? Dah boleh masuk? Nah, kita nanya bisa, dia bilang boleh. Bisa boleh, bisa boleh. Lafaznya sudah berlainan. Lain kampung, sudah lain bahasa, lain tradisi, apalagi lain alam. Jin dan kita lain alam. Maka mohon maaf Bang Jin, kita tidak usah berkawan dalam-dalam. Jika engkau hendak ingin berkawan, berkawanlah sesuai yang engkau janji dengan Rasulullah dahulu dan Nabi Sulaiman. Siapa yang tidak punya ilmu Nabi Sulaiman, saya harap jangan berkawan dengan jin. Biarlahkanlah jin, jika dia mukmin, wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Ya Allah, jika hendak engkau membuat kami berkawan dengan jin, khadamkan dia dengan kami dengan syarat ada iman. Ah, ini yang paling menarik. Dalam kitab Al-Furqan, Ibnu Taimiyah, imam salafi, imam yang disebut kelompok Wahabi Syekhul Islam, dia mengatakan isti'anah bil jin jaizah. Memohon bantuan jin boleh. Inilah anehnya Ibnu Taimiyah. Istighosah dengan aulia, tawassul dengan ulama tidak boleh, tapi istianah dengan jin boleh. Gharib. Min aghrabil gharaib wa ajibil ujjah qawluhu annal ista'anah bil jin jaizah. Ya, itu paling aneh, tapi itulah Syekh Ibn Taimiyah, ya, ghafarallahu lahu. Tapi bagi ulama yang mengenal tariqah al-buniyah, itu hal biasa. Karena tariqah al-buniyah adalah pewaris ilmu Sayyidina Sulaiman, tapi tariqah itu hari ini dirahasiakan Allah. Kalaupun ada orang buka kitabnya, itu hanya baca kitab. Sir tidak bisa dibagi, tidak boleh dibagi. Jadi saya advice, tidak usahlah berkawan dengan jin, cukup berdoa wa khadim lana minal jinni ma'al iman, cukup itu. Itu sudah doa yang diajarkan ulama dahulu, ditulis dalam kitab-kitab ulama Banjar, kitab perukunan, silakan diamalkan, saya ijazahkan. Wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Jangan katakan ya Allah kawankan kami, apalagi kawinkan kami dengan jin. Jangan, ya. Karena lain alam, sudah lain adab, sudah lain tradisi. Tapi kalau antum punya sir Nabi Sulaiman, saya berlepas diri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Soalan yang seterusnya ialah, apakah salah kita berzikir dengan asmaul husna seperti ya Rahman, ya Latif, atau mana-mana asma al-asmaul wal husna? Karena ada yang mengatakan ia yang bid'ah. Sudilah kira yang mulia dijadakan zikir yang terbaik. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir paling tinggi la ilaha illallah. Maka orang paling tinggi di sisinya, orang yang bertahta di dalam jiwanya lafaz la ilaha illallah. Orang yang ada di dalam kalbunya nur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang di dalam ruhnya ada musyahadah la ilaha illallah. Ruh jika bermusyahadah, dia dengar Allah berkalam la ilaha illa ana. Kalau kalbu mendengar, dia mendengarkan la ilaha illallah atau la ilaha illa anta. Tapi sir kita, hilanglah diri la ilaha illa hu. Maka zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Namun tekniknya ambillah dari mursyid yang ada di tanah Melaka ini. Ya, adab saya tidak boleh melanggar adab ini. Ya, kecuali para mursyid menyuruh saya di sini. Jika tidak, ambillah dari kalbu mereka. Karena kalimah ini jika didengar hanya dengan telinga, dia masuk telinga, keluar lagi telinga. Tapi jika diambil dari kalbu syekh, maka dia masuk ke dalam kalbu murid.
Itu yang disebut man iza ru'u zikrullah, yang jika kita pandang dia membuat kita ingat kepada Allah SWT. Bolehkah berzikir ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim diulang-ulang? Dalilnya boleh di surah Al-Isra. Walillahil asma'ul husna, milik Allah lah semua nama-nama yang indah. Ayyaman tad'u falahul asma'ul husna, ya. Mana saja nama yang kau pakai, ayya, mana saja nama yang engkau pakai, tad'u, engkau seru, maka Allah mempunyai nama terindah. Oleh karenanya membaca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim diulang-ulang, ini bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu kunci surga? Kunci surga ada di kalbu Nabi. Di kalbu Nabi ada asma ilahi. Maka ambil satu namanya, terhubunglah kalbu hamba dengan kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Namun lebih afdal ambil teknik berzikirnya dari ahlinya, sehingga kita menjadi istiqomah. Kenapa belajar zikir tidak istiqomah? Karena tidak bermursyid. Ini saya sampaikan berkali-kali. Kenapa sulit sekali untuk disiplin istiqomah? Karena engkau tidak bermursyid. Tidak mau menurunkan ego sedikit saja, nafsiah kita sedikit saja, mau mendengarkan orang lain menceramahi kita, mentalkin kita. Semakin seorang merendah dan katakan datang ke guru mursyid, wahai tuan syekh, izinkan aku mengambil tarekahmu, izinkan aku menjadi muridmu. Di saat itu si murid sudah menghabiskan nafsiahnya, dia rendahkan dirinya, barulah air ma'rifat mengalir ke dalam jiwanya. Karena kita tidak mau berguru gengsi, takut sesat, atau merasa diri kita sudah alim, sudah berilmu, tidak mau ambil dari ahlinya, akhirnya zikir pun hambar, tiada rasa. Mungkin tuan-tuan ini ahli memasak, bisa masak, tapi tidak jelas rasanya. Orang Malaka sukanya makanan apa yang paling lezat? Pandan apa? Ya, asam pedas. Tuan ini buat, semua buat, boleh, boleh, silakan. Tapi tidak tahu berapa takarannya, kadarnya. Asal masuk, saya juga bisa buat, yang penting warnanya sama. Banyak ala hari ini orang mengajar zikir bentuknya sama, tapi yang berbeza adalah zauknya, tesnya, rasanya. Sama-sama resto asam pedas, tapi kenapa kita pilih yang di persimpangan jalan atau yang di belakang rumah? Karena yang masaknya ahli, bersanad dari tetua-tetuanya. Jika urusan perut dan lidah, kita cari orang bersanad. Kenapa urusan kolbu tidak cari orang bersanad? Oh, saya sekolah tinggi. Sekolahmu tinggi untuk akalmu, kolbumu belum sekolah. Sekolahkan kepada ahli kolbu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khalas? Fi ziyadah? Ya, kita jawab pendek ringkas ya. Tanya langsung jawab. Tanya langsung jawab. Qorin. Qorin yang Islam hanya Qorin Sayyidina Muhammad SAW. Hatta Qorin para anbiya belum Islam. Tapi ada guru saya berkalam, karena Nabi pernah mengatakan ismu ismi, Al-Mahdi itu isimnya, isimku. Maka Al-Mahdi pun Qorinnya diislamkan oleh Allah. Maka Sayyidina Muhammad SAW boleh mengislamkan para Qorin. Kalau kita beruntung berjaya nanti di akhir zaman bertemu Sayyidina Al-Mahdi, ia pun barangkali mampu mengislamkan Qorin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setinggi apapun makom kita, kita tidak mampu mengislamkan Qorin. Itulah sebabnya kenapa wali masih dapat bermaksiat. Ya, itu sebabnya. Kenapa Nabi Muhammad maksum tidak pernah salah? Karena Qorinnya sudah Islam. Qorinnya sekarang masih hidup. Dia mengajar di masjid yang Nabi telah berikan kepadanya. Saya pun tidak tahu di mana. Katanya di Madinah, Masjid Al-Jin. Katanya di masjid yang lain.
karena katanya kita cukup katakan wallahu alam bisawab. Ya. Baik. Kenapa bila seseorang dapat melihat Nabi Muhammad SAW di dalam jaga dan secara terang, dan juga dapat melihat semua para Nabi, Nabi SAW mengatakan ana basharun mislukum, aku manusia seperti kamu. Apa perbezaan Nabi dan kita? Yuha, diwahyukan kepadanya bahwasannya tiada la ilaha illallah. Wahyu turun ke dalam ruh, disimpan dalam sir, diterjemahkan oleh Fuad, lalu dibahasakan oleh kolbu. Makanya ada orang arif billah tidak mampu membahasakannya, karena ma'rifat dia berhenti di dalam ruh dan sirnya, belum diterjemahkan oleh kolbunya. Dia arif, doanya mustajab, tapi dia tidak mampu berkalam. Sudah jumpa orang begitu? Doanya mustajab tapi tidak mampu menjadi ceramah, tidak mampu jadi da'i. Bagaimana kok ada, kenapa ada orang melihat Nabi dalam keadaan jaga mimpi? Ini saya sampaikan, merindukan Nabi dalam keadaan jaga lebih utama daripada bertemu Rasulullah dalam mimpi. Karena dalam mimpi, mimpi itu bukan ikhtiar kita, sedangkan ini, kita ini ada kasab, ada ikhtiar, ada usaha yang mesti kita tanggungjawabkan kepada Allah. Orang yang merinduinya dalam keadaan jaga lebih utama daripada dia bertemu Rasulullah dalam keadaan mimpi, karena mimpi hanya terjemahan buah dari kerinduannya di alam jaga. Ahli-ahli neurologi menyebut sekarang ini alam bawah sadar atau alam sadar. Ini sebut alam sadar. Tapi sekali saja tuan-tuan asyik mendengarkan ceramah kajian, sebenarnya tuan-tuan sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Maka ada orang yang sudah masuk ke alam bawah sadarnya dalam keadaan dia masih jaga. Jika ini diteruskan, ada namanya beta, theta, alfa, terus masuk ke dalam dirinya, dia jaga. Tapi fikirannya sudah masuk ke alam bawah sadarnya. Di saat itulah ruhnya diizinkan Allah memandang Sayyidina Muhammad SAW dalam keadaan jaga. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqza. Itulah makna siapa yang melihatku dalam mimpi, dia akan melihatku dalam keadaan jaga. Ya. Maka rinduilah ia dalam keadaan jaga. Ya. Ini amalan saya sedari remaja, dari kecil. Sebelum Jumat, datang lebih awal ke masjid atau berwirid di kamar kita, di bilik kita, bersolawat kepadanya 1 jam sebelum Jumat, 60 menit saja. Kenapa orang mampu main sosial media 2 jam, main game 3 jam? Kenapa? Karena dia lebih cinta dunia daripada Nabi Muhammad SAW. Orang seperti ini minta bertemu Nabi mustahil. Ya, maka coba latih terus, jangan bernafsu hendak bertemu Rasulullah, karena Rasulullah tidak menemui orang yang bernafsu. Wajahnya terlalu mulia dipandang oleh orang bernafsu menatapnya. Maka dahulu adalah seorang hamba, dia merindukan Rasulullah SAW, bertahun-tahun bersolawat 1000, 1000, 2000, tapi Allah tidak kunjung kasih hadiah mimpi. Sebelum Jumat, si hamba ini bersolawat, dia tebarlah sajadah, dia hendak solat hajat, ingin bertemu Rasulullah, tapi dia tidak sanggup, badannya lemah, dia lelah. Maka dia ambil ujung sajadah tangannya seperti ini, dan dia tertidur. Solawat belum dibaca, solat pun belum diangkat, tapi dalam tidurnya Rasulullah mengundangnya bertemu, menjemputnya bersuah, dan mengucapkan salam dan berkalam-kalam dengannya.
Ketika dia bangun, orang sudah mau azan pertama. Disitulah dia menangis. Ya Sayyidiya Rasulullah, di saat aku tidak berselawat kepadamu, engkau datang menjunjungiku. Artinya engkau datang kepadaku bukan karena aku berselawat kepadamu, tapi karena Allah telah memantaskan aku memandang wajah muliamu. Arina wajahaka ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dua lagi. Bagaimana kita cari meningkatkan kecerdasan dari tindakan dan aktifkan diijazahkan dengan baik? Salah satu yang diijazahkan masyaih kita adalah solawat antara maghrib dan isya. Dahulu saya sudah bagi baca air hujan ya. Nah, silakan amalkan itu. Ada lagi amal yang lebih mudah. Solawat di saat orang sibuk cari makan. Ba'da maghrib sampai isya. Solawat aja. Ada yang bersolawat dengan solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kama la nihayata li kamalika. Wa'addi kamali. Ada yang solawat menyapa Rasulullah. Apapun solawatnya. Orang cerdas itu bukan karena dia makan yang bergizi sahaja, tapi orang cerdas itu ketika kalbunya tenang. Saya dahulu paling benci sekolah, lalu ambil satu thariqah dan saya masuk khalwat 40 hari. Mungkin hari ini berat khalwat 40 hari, usahlah ya. Zikir saja 40 hari 40 malam. Setiap subuh bangun jamaah, ba'da subuh zikir sampai terbit matahari. Kalau kalbu sudah tenang, 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 maka fikiran pun menjadi siap menerima ilmu apa saja. Setelah 40 hari itu, ilmu matematik pun jadi mudah, ilmu sains, kimia, fisika pun menjadi tidak susah. Bahkan kata orang, ilmu yang paling dibenci, ilmu apa? Yang paling berat ilmu apa? Kata orang yang paling berat ilmu filsafah, ilmu mantik, mukalam, tidak ada yang berat. Ilmu tasawuf tidak ada yang berat. Yang berat itu ketika engkau menutup pikiran. Dan orang tertutup pikirannya jika jiwanya gelisah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tenangkan kalbu dengan zikrullah, maka kalbu akan membantu pikiran jadi cerdas. Kalbu itu zikirnya diulang-ulang, sedangkan pikiran dikenang-kenang. Itu caranya. Silakan ambil ke ahlinya, nanti saya melanggar adab lagi. Terakhir ada dua, insyaallah bonus ya. Fadal mohon izinnya mengijazahkan buhul alam semesta di awal pagi. Zikir maqalid dalam bahasa Arab terjemahannya buhul alam semesta. Alam semesta ini diikat sehingga tidak terjadi kiamat karena ada ikatan-ikatan nama Allah. Dan ini bukanlah bid'ah, ini diambil dari kalam Nabi SAW dan kalam-kalam para sadah di kalangan sahabat dan tabi'in. Dimulai dengan syahadat. Satu, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, jika ada masa bacalah Haikal Ma'arif. Ahadzatullah Ahmadruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah Al-Fatiha. Lalu baca Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, La ilaha illallah 100 kali, dan puncaknya La hawla wa la quwata illa billahi al-ali azim. Itulah sirnya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan La hawla kepada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, kanzun min kunuzil jannah. Perbendaharaan surga, perbendaharaan surga itu adalah hatinya Rasulullah. Karena orang tidak baca solawat tidak mungkin buka pintu surga. Orang tidak kenal Rasulullah tidak mungkin menikmati surga. Karena bidadari pun urat tubuhnya bertuliskan Muhammad, Ahmad, Rasulullah. Ya, bacalah itu pagi sore. Tidak usah banyak-banyak, 100, 100, 100, 100. Boleh sembari drive, menyupir, sembari naik motorcycle boleh. Boleh sembari ibu-ibu lagi masak, boleh. Lagi gym, jogging, lagi berolahraga,
apa sport, ya boleh, silakan. Tapi lebih afdol duduk tenang. Ya, jangan duakan Allah Ta'ala. Saya memilih yang ini. Jangan duakan Allah Ta'ala. Tapi jika tidak sempat, lakukan di jalan, fituruk, dan dimanapun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya ijazahkan semuanya, meskipun saya tidak pantas mengijazahkannya. Tapi apa boleh buat? Ya, sudah langsung diminta. Ajastukum azkar maqalidis samawati wal ard. الفاتحة. يا كنوب. ورب مولد بله بلطو. Inilah kalau belajar fikih Syafi'i tidak syamil, ya, tidak komprehensif. Sayyidatuna Aisyah mengatakan Rasulullah SAW qabbala ahada min azwajih. Kekasihku Rasulullah mencium, cium, bukan hanya sentuh, menciumi salah satu istrinya. Di riwayat lain, qabbalani, menciumi aku, karena Sayyidah Aisyah tidak tahan melihat Nabi mencium istri yang lain. Maka yang dia maksud di situ adalah dirinya. Lalu dia langsung sholat. Walam yatawadda, tidak mengulangi wudu. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Hazmi, juga dianggap dhaif oleh Imam Syafi'i. Atas dasar itulah Imam Syafi'i mengatakan aula mastumun nisa, engkau menyentuh perempuan. La masa, saling menyentuh perempuan. Maka yang disentuh dan yang menyentuh batal. Idza kuntum ila shalah. Ingat surat apa? Surat 5 ayat 6. Perhatikan, nanti dibuka lagi di rumah. Idza kuntum ila shalah. Jika hendak engkau berangkat salat. Bukan idza kuntum ila al-firash. Bukan jika hendak engkau ke tempat tidur. Maka ada namanya wudu lis shalah, ada wudu lin naum, kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari. Ya, jika engkau hendak solat, maka berwudulah. Ya, falyatawadda ahadukum ka wuduihi lis shalah, seperti wudunya dia hendak solat, tapi dia bukan hendak solat. Kenapa? Ini wudu mau tidur, jadi tidak perlu pisah dengan istri. Tidak perlu kasih tabir hijab, apalagi pasang hijab lagi, ya. Saya tidak mau bersentuhan. Ya, bahkan Imam Syafi'i ini khusus yang hendak pergi umroh esok hari, sepekan lagi, bulan depan lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa di Masjidil Haram saat tawaf, saat manasik, tidak batal laki bersentuh dengan perempuan. Maka kita tidak perlu ganti mazhab, pindah mazhab, seperti yang dikalamkan sebagian orang yang mengajar fikih tapi dia tidak membaca kitab Al-Umm dan Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Alhamdulillah, salah satu wirid saya, kalau enggak setiap hari sekali sepekan, kalau enggak sekali sebulan, kita kemudian membaca, mendiskusikan dengan kawan-kawan fikih Syafi'i dan kitab-kitabnya ini. Jadi tidak perlu ganti mazhab. Jadi wudu sebelum tidur, peluk istri, ya. Yang belum punya istri, ya salam. Ya, ya miskin. Kata guru saya dulu waktu kami masih belum punya istri, anta miskin. Apa arti miskin? Engkau sungguh. Apa? Miskin terjemahannya, bukan miskin fakir. Sungguh rugi. Oi, orang merugi. Nisfu ni'mati dunia fi zawaj. Separuh nikmat dunia ada dalam menikah, tapi separuh azab dunia juga dalam menikah. Semoga Allah merahmati kita semua, merahmati keluarga kita, pasangan kita,
orang tua kita, guru-guru kita, anak keturunan kita, wabil khusus siapapun yang hadir. Allahumma ya Allah ya Rahman, ya Rahman, wahai yang maha kasih, salli ala Sayyidina Muhammad, abdikar Rahman, abdikar Rahim. Sampaikan salam cinta kami, salam kasih kami kepada hambamu terkasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ampuni gelapnya hati kami karena maksiat, gelapnya jiwa kami karena syahwat. Ampuni keras kesatnya kalbu kami. Disebut namamu, kalbu kami tidak tersentuh. Disebut nama nabimu, kami tidak merinduinya ya Allah. Maka ampuni jahilnya jiwa ini, hinanya diri kami. Allahumma ya Allah, kami hendak ingin mengenal engkau ya Allah, tapi banyak jalan di hadapan kami ya Allah. Fahdina ila siratikal mustaqim. Maka tunjukkan kami ya Allah jalan yang langsung menuju engkau ya Allah. Jangan uji kami dengan jalan-jalan yang bercanggah dari ajaran nabimu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, imam-imam yang dahulu menyebutkan makna siratul mustaqim mengatakan bahwa siratul mustaqim itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, bantulah kami, mudahkan kami mengikuti jalan Sayyidina Muhammad, ialah siratul mustaqim. Allahumma ya Allah, berkahi negeri kami, berkahi Nusantara ini, jiran-jiran kami, siapapun yang di kalbunya ada nama nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmati para pemimpinnya, sayangi para ulama'nya, dan berkahi semua rakyatnya. Allahumma ya Allah, isrif anna bala, isrif anna al-bala. Ya Allah, jauhkan dari negeri kami mara bahaya, bara bahaya, semua bencana. Bi'izzatika ya Aziz ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Salam, ya Allah yang maha menyelamatkan, membebaskan diri kami dari semua keburukan. Nas'aluka salamatas sudur. Kami memohon ya Allah, bersihkan hati kami dari kesombongan, bersihkan hati kami dari merasa lebih alim daripada orang yang ada di hadapan kami, kiri kanan kami, belakang kami. Ampunkan sombong kami ya Allah, ampunkan riak kami ya Allah, ampunkan iri dengki kami ya Allah, ampunkan sifat kikir kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ilaika nashku qaswata qulubina wa ilaika narju ya rabbana ru'yataka wa ru'yata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, meskipun diri kami hina, tidak pantas menatap wajahmu dan wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ya Allah, pantaskan kami walaupun sesaat dalam hidup ini memandang wajahnya, memandang nurnya, menatap ruhnya, merasakan kedekatannya, mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.